tapi kita tuh pengen minum es, dan es yang enak tuh adanya di Cibereng di situ gitu. Kita mau cari es yang enak favorit aku sama favorit dia. Sekarang let's go, kita cari esnya ke arah Cibereng ya guys. Cuma pengen beli es doang, harus jauh-jauh perjalanan sampai sekitar 9 kilo lebih gitulah kayaknya ya. Ntar kita lihat di GPS ya. Nyebelin banget kan? Karena memang yang enak tuh di situ kayak gitu loh. Ayo kita lanjut perjalanan lagi. Oke guys, jadi kita udah nyampe tempatnya. Itu lokasinya di Cibereng ya. Kalian kalau misalkan favorit dan hobi banget minum tungca atau beli tungca di sini, kalian pasti tahu di mana tempatnya. Oke, jadi tuh tempatnya ya, kedainya tuh kedai tungca dekat Alfamart sama Jackie Pet Shop dan Aquarium, sama dekat JNT ya, JNT Trisi. Nah, di sini tuh tempatnya, ini tuh kesukaan aku ya, beli di sini. Yuk, sekarang kita langsung aja ke kedainya. Nah, jadi ini tuh kedainya ya. Bayangin guys, yang mampir aja orang-orang bermobil gitu ya. Terus juga di samping Alfamart banget ya. Patokannya Alfamart Cibereng aja. Oi guys, aku udah dapet tungcanya nih. Nah, karena kita berbeda selera, dia maunya bonca ya, yang kedai baru. Ntar kita mampir ke situ. Pokoknya kita ke situ karena dia seleranya beda gitu, dia pengen bonca. Oke, sekarang kita mau ke kedai bonca. Guys, jadi ini kedai yang anak aku pengenin nih, kedai bonca ya, minuman semacam ya kayak tungca gitu, sama sih, cuma beda nama aja. Dan mungkin juga beda cara penyajiannya atau gimana ya. Nanti kita mau nyoba ke situ. Guys, ini tuh kedai boncanya ya. Jadi ini tuh di Karangasem ya. Karangasem. Nah, ini ada yang harga 5.000, ukuran kecil sih. Sekarang kita mau order here. Mau order di sini, dan di sini juga ada rasa. Rasa mau rasa apa aja? Boleh ngambil video kan? Sini. Kita mau rasa itu yang green tea, yang large, yang besar. Dan di sini juga ada toppingnya bubble cheese ya, pokoknya ini kalian baca sendiri aja ya. Apa ini topping? Iya, toppingnya. Ini ada promo ya? Iya. Nggak tahu, anaknya mau yang itu. Yang itu aja. Yang ini aja katanya. Yang green tea L ya? Yang green tea L. Namanya siapa? Namanya Caca. Ditanyain namanya. Di sini juga kalian bisa minum di tempat ya, ada kursinya juga, ada mejanya. Nah, ini udah selesai, tinggal nunggu kembaliannya aja. Makasih ya. Oke, sekarang kita pulang, kita jauh-jauh ya ke sini cuma buat beli es doang. Kayak gimana Cak, esnya Cak? Kayak gimana Cak?
Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe channel aku dong. Pilai MPI spasi LAY. Minta subscribe guys. MPI spasi LAY. Ya. Ada. Nah iya itu. Orang Jangga yang kemarin kesini. Kemarin sore kesini ya. Makasih ya. Dadah. Jangan lupa subscribe. Makasih ya. Iya, jangan lupa datang ke Bonca ya. Ini alamatnya di Karangasem. Karangasem. Ya, makasih ya Mas ya. Eh Mbak. Jadi sekarang kita mau OTW pulang dulu ya, jauh-jauh dari Jangga ke Trisi ke Karangasem ya. Cuma buat beli es doang. Oke guys, ini udah arah pulang karena kita udah dapet esnya. Jadi kita balik ya guys ya. Buat kalian yang suka sama video aku yang ngevlog kayak gini, nyari-nyari jajanan, nyari-nyari makanan, barangkali ini bisa buat rekomendasi kalian kalau haus ya, kalau pengen banget minum yang seger-seger kayak yang aku beli tadi gitu. Jadi terus dukung channel aku supaya channel ini lebih bermanfaat buat kalian ya. Bisa buat referensi kalian kalau mau jajan apa gitu ya di daerah sekitar Jangga Trisi ya, Jangga Trisi Losarang. Insya Allah aku bakal ngevlogin makanan-makanan yang insya Allah enak dan bakal review buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you. Oke guys, ini tuh sama-sama green tea ya. Kalau yang di Bonca dan ini tuh Bonca. Biasanya sih tulisannya ada tulisannya ya, tapi Bonca makasih ya. Tapi episode kali ini kayaknya nggak ada. Oke, ini sedotannya yang punya Bonca. Wah, kurang tajam nih. Bonca dan ini yang Tungca. Sama-sama green tea ya. Tapi ini toppingnya, kalau ini bubble, kalau ini itu puding mangga. Ini yang punya Caca dan ini yang punya aku. Oke guys, sekarang kita mau minum minumannya. Ini Tungca. Nah, ini sama-sama green tea loh. Kita jauh-jauh cuma buat beli ini doang. 1 jam perjalanan dan jaraknya itu sekitar 9 kiloan. Coba, lumayan sih. Buat kalian ada nggak nih yang sama kayak kita? Jarak jauh banget tapi tetap ditempuh karena rasa keinginan. Karena itu lo ngiler banget gitu, kayak pengen banget. Padahal jauh dan panas banget. Kalau aku sih yes, mau buat beli-beli doang. Buat kalian suka sama video aku, silahkan di like, di subscribe, dan komen. Dadah. Sama, enak juga. Semuanya enak. Green tea. Sama-sama green tea dan sama-sama enak.